belakang. Herman Zumafo. Masih Zumafo. Shooting tadi. Kita saksikan sebuah shooting on target pertama dari Borneo FC melalui Herman Zumafo. Ya, kalau kita lihat kedua tim bermain, mereka bermain di dalam space yang ketat ya. Iya. Ilhamuddin Arman terlepas kembali. Sebuah kesalahan shooting keras. Lagi-lagi kita lihat Jeremy Pitoy dua kali harus berjibaku menahan dua shooting on target dari Borneo FC. Ya, kita lihat sampai Ade Jantra. Masih Ade Jantra, Terence Muhiri yang dituju. Membuka ruang kali ini masuk ke dalam Terence Muhiri. Terence Muhiri masuk. Sultan Sabah. Gol. Kita lihat sebuah skema serangan simple masuk ke dalam Terence Muhiri melakukan sebuah shoot. Tapi yang paling luar biasa adalah bagaimana penempatan dari posisi daripada Sultan Sama. Hanya dengan first touch ya, dia sudah langsung menghadap ke gawang dari Surabaya United dan langsung ya, hanya melakukan flashing. Ya. Betul sekali coach, dan kita Zulfiandi Siswanto. Umpan lambu lagi-lagi kita saksikan. Tidak offside. Fandi Eko namun lagi-lagi Rizky Pora berada dalam posisi yang pas. Umpan lambung jauh. Kita saksikan Ilhamuddin. Masih Ilhamuddin. Agar memaksakan ya coach. Ya, memang kita lihat bagaimana Evan Dimas coba memainkan bola-bola lambung ya. Sebenarnya yang bisa dari sisi kanan ya. Ya. Kita saksikan dulu satu peluang Evan Dimas kali ini. Dibayang oleh Tolhan Kamsa. Masih Evan Dimas sikat. Ah, kita lihat terlalu lemah. Sudah on target tapi pasti dengan baik oleh Muhammad Juni Rawan. Dan tayang ulang kita lihat di sini. Umpan crossing. The Pedro Javier di sana. Fandi Eko. Pedro Javier. Evan Dimas tadi. Ah, lagi-lagi sulit sekali menciptakan peluang untuk mencoba shooting langsung ke gawang. Pedro Javier, Evan Dimas naik membuka ruang. Kecepatan Evan Dimas berduel dengan Diego Misas tadi. Lagi-lagi timingnya pas. Luar biasa. Satu sliding tackle dari Diego Misas. Baik. Sangat baik sekali. Betul. Tetapi dari memang, Pedro. Tadi ini dia coach. Kita ya, lihat. Passing terutama di belakang, pertahanan belakang dari Borneo FC ya. Iya. Untuk melakukan serangan balik. Ada Sultan Sama di sana. Terence Muhiri buka ruang. Masih Terence Muhiri. Shooting. Kita lihat lagi-lagi skema serangan memanfaatkan bagaimana lengan Sama dan juga Terence Muhiri. Inilah perbedaan serangan balik ya dengan bagaimana Borneo ketika mereka membangun serangan mulai pelan-pelan, tetapi ketika ada itu membuat bahaya pertahanan dari Surabaya United. Iya, hanya sebuah serangan dari Ilhamuddin. Oh, Ilhamuddin nyaris dari maksudnya memberikan crossing. Arah bola ternyata langsung mengarah ke gawang dari Muhammad Juni. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa. Masih mampu. Masih Zumafo. Madison Demovic. Kita lihat Zumafo. Nyaris tadi umpan pendek yang diberikan. Tujuh melebar ke kanan. Ada Putu Gede. Umpan crossing. Mampukah? Oh, satu sundulan nyaris tadi. Dan kembali kita lihat masuk gol Ilhamuddin meneruskan rebound setelah sebelumnya sundulan dari Evan Dimas. Masih ya crossing yang ya, diberikan oleh Putu Gede tadi sudah di luar jangkauan tadi sebenarnya coach, dan memang bola kembali memantul karena mengenai mistar gawang. Kita lihat teruskan dengan baik oleh Ilhamuddin. Tafil Butra juga di sana yang sedang menunggu. Dan ya, kita lihat tidak offside. Putu Gede di sana. Masih Putu Gede. Lagi-lagi Hamka Hamzah. Kembali kita saksikan Fatu Rahman. Putu Gede yang dituju. Masih Putu Gede. Umpan crossing. Tapi Dimas ya. Kita lihat bagaimana Galih Sudaryono mulai naik aktif sekali membantu serangan coach. Ya, inilah yang menyebabkan Borneo kesulitan untuk menghadang serangan-serangan dari Surabaya Putra. Kita lihat pemirsa, umpan lambung lagi-lagi. Lolos kali ini Ilhamuddin Armain. Gol. Dari tertinggal 1-0 mereka kali ini memimpin 2-1. Kedua gol lagi-lagi dicetak oleh Ilhamuddin. Ada kesalahan dalam mengantisipasi bola khususnya dari lini pertahanan Borneo FC dalam jangkauan Diego Misas.
juga ada Jayus Mantar lepas, tidak ada komunikasi dan tanpa kesalahan sedikit pun sudah berhadapan dengan penjaga gawang Ilhamuddin, langsung mencetak gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus membuat timnya Surabaya United. Ada Zulfin Zandung juga di sana, Pedro Javier, satu gol Pedro Javier, satu tendangan voli lewat kaki kiri yang memang kebetulan arah bola langsung tepat mengarah kepada Gali Sudaryono. Nyaris Sudaryono betul-betul pada posisi yang tepat ya, padahal kita lihat tembakan dari Lovic begitu keras. Iya, Pedro Javier coach. Iya, Pedro Javier ya. Nyaris saja. Kita lihat bagaimana Surabaya shooting langsung. Sayang sekali, masih dalam penguasaan Pedro Javier. Zulfiandi melebar ke kanan. Ada Van Di Eko. Van Di Eko, kita lihat. Lagi-lagi mencoba melakukan shooting langsung dalam posisi yang sangat sempit. Dari sudut yang sempit ya. Iya. Karena di situ kita lihat. Van Di Eko Utomo sudah dilakukan. Thiago Dos Santos. Tiago ya, setelah timingnya begitu tepat dan penempatan bolanya di pojok gawang. Kita lihat coach, memang ini sebuah prosedur ketika standarisasi, artinya ada pemain yang ada di tiang ya. Ya. Tapi memang arah bola terlalu tinggi untuk dijangkau sebenarnya. Karena bolanya ekspresi luar biasa kegembiraan dari Ibnu Grahan. Dari atas ke bawah ya. Karuang terbuka celah di lini pertahanan dari Borneo FC. Ilhamuddin. Oh, nyaris tadi mencetak hat-trick Ilhamuddin. Kita lihat pemirsa, terbuka ruang semakin membalik. Ya, saya kira inilah organisasi bertahan yang memang harus dipikirkan oleh Borneo. Ya. Karena ketika mereka menyerang, justru terbuka lubang-lubang. Dan juga Budi Sudarsono.